permainan cacandian atau membuat gunungan tetapi dari pasir merupakan bentuk permainan yang biasanya dimainkan antara anak-anak laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan permainan bentuk ngadu kesik atau ngadu pasir, biasanya karena tenaga, jadi yang biasanya banyak dimainkan oleh laki-laki. Tetapi untuk cacandian ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Nah, itu adalah bentuk dari sangat universalnya permainan-permainan yang ada di pinggir pantai. Jadi di pinggir pantai tidak hanya anak laki-laki, anak-anak perempuan pun mereka bisa bermain dengan pasir. Salah satunya adalah permainan cacandian. Jadi permainan cacandian ini atau permainan, ada yang juga bilang permainan gunungan laut atau gunungan pasir, gunungan kesik atau numpuk-numpuk kesik atau disebut juga numpuk pasir gitu. Orang-orang pesisir di Sunda mengatakan seperti itu, banyak yang lebih umum mengatakan adalah bentuk cacandian karena bentuknya kayak menyerupai candi yang ke atas dan penuh ukiran. Pak, saya ngadamel candi, ternyata di aya nu nganilaina teh mah. Aya nu nganilaina. Misalkan habis pakai penilai, murang kali aya opat misalkannya. Sok ngadamel candi. Nah, itu keur nga ieu murang kali otak supaya lancar. Jadi itu menandakan kita harus terus kita harus berjuang terus sampai di mana kekuatan anak tersebut. Kita jangan putus asa terus. Itu menandakan supaya kita kuat. Pemunculan kata cacandian ini juga lebih ke sini karena mungkin mereka dari pengalaman visual mereka melihat bentuk candi dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara bermainnya? Permainan ini berbeda dengan permainan ngadu kesik. Ini harus menggunakan pasir yang basah dengan air, sehingga mereka akan berpacu dengan waktu sebelum ombak menghempas bentuk tersebut. Jadi bentuknya adalah bentuk tetesan dari air yang bercampur dengan pasir, kemudian membentuk gunungan ke atas dan membentuk seperti bentuk-bentuk candi atau bentuk-bentuk gunung. Nah, permainan ini banyak yang anak-anak gunakan adalah mereka kejelian, kemudian kecermatan, kesabaran, dan biasanya memang selalu banyak digunakan atau dimainkan oleh anak-anak perempuan karena memiliki kesabaran yang sangat telaten. Laki-laki biasanya pengen cepat, maka kemudian dia mengambil air dan pasirnya banyak dan akhirnya dia membentuk bentuk tetesannya agak besar, berat, dan kemudian menghancurkan bentuk tersebut. Nah, bentuk permainan cacandian ini berada di memang di pesisir di Jawa Barat yang sangat kaya dengan pasir yang sangat halus, terutama di selatan, dan sampai sekarang masih tetap dimainkan oleh anak-anak ataupun masyarakat umum yang sedang berkunjung ke pantai tersebut.